السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hari ini kita akan baca 74. Bab ke-73 tu kita telah selesai dah baca. Ini bab ke-73, bab Saffil Awal. Sebelum ni kita dah baca dah ni. Bab saf pertama. Bab ke-74, hari ini kita akan baca. Ini bab ke-74. Babun iqamatu saffi min tamamis salah. Bab 74, meluruskan saf termasuk dalam kesempurnaan salat. Wabihi qala haddathana Abdullah ibn Muhammad قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. عبد الله بن محمد meriwayatkan kepada kami, katanya Abdul Razzaq meriwayatkan kepada kami, katanya Ma'mar meriwayatkan kepada kami daripada Hammam bin Munabbih, daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya imam dijadikan supaya diikuti, maka janganlah kamu menyalahinya. Bila dia rukuk, maka rukuklah kamu. Bila dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana lakal hamd. Bila dia sujud, maka sujudlah kamu. Bila dia bersembahyang sambil duduk, maka bersembahyanglah kamu semua sambil duduk. Dan luruskanlah saf ketika bersembahyang. Kerana meluruskan saf itu merupakan sebahagian daripada kecantikan sembahyang. Wabihi qala haddathana Abu al-Walid, qala haddathana Syu'bah, an Qatadah, an Anas ibn Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. أبو الوليد meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah saf kamu. Kerana meluruskan saf itu termasuk dalam arti mendirikan salat juga. Itulah dua hadis di bawah bab ke-74. Seterusnya itu dah masuk bab lain, 75. Bab ke-74, di bawahnya ada dua hadis. Di bawahnya ada dua hadis. Baik, di sini kita baca babun. Babun iqamatus salah, iqamatus saf babun. Sama juga kalau kita tengok dalam Abdatul Qari, dalam Fathul Bari pun sama. Cuba berhati bab iqamatu, kita berbarilah bagi dua bab, babun itu. Tapi itulah maksudnya, sebabnya iqamatu bukan iqamati. Selalu juga kita bertemu selepas bab itu bagi di bawah kan. Ini tidak. Ini tidak. Sebab kalau letak bagi di bawah lagu lain jadinya. Sama juga dalam ini. Bab ini dalam Irsyadus Sari Syarah Bukhari oleh Al-Qasthalani. Sini pun bab juga. Babun lah maksudnya. Iqamatus saffi min tamamis salah. Okey, saya tidak nak bincang itulah.
Pak Kelu Wijan itu jadi panjang pula. Okey. Bab meluruskan saf. Iqamatus saf. Iqamatus salat mana mendirikan salat kan. Di sini boleh juga zahir dia, makna dia mendirikan saf. Maksudnya menyempurnakan saf. Dan lebih bermaksud di sini meluruskan saf. Membetulkan saf. Itu maksud iqamah. Iqamah juga dengan makna membetulkan. Meluruskan. Saf termasuk dalam kesempurnaan solat. Baik. Kita ada nota di situ. 1568. Walaupun meluruskan saf bukanlah merupakan sebahagian daripada hakikat solat. Malah ia adalah suatu yang di luar daripada hakikatnya. Namun oleh kerana ia begitu penting kepada solat, ia dikira seolah-olah macam sebahagian daripadanya. Apa yang termasuk sebagai sebahagian daripada hakikat solat ialah segala rukun, wajibat, yakni perkara-perkara wajib, mandubat, yakni perkara-perkara sunat, dan mustahabatnya, yakni yang dianggap elok dilakukan di dalamnya. Itulah maksud mustahabat. Nah, ini termasuk memang sebahagian daripada solat. Dan dilakukan dalam solat itu sendiri. Maknanya ketika seseorang itu semaya seorang, pun dia kena buat gini. Maknanya bila semaya seorang tak ada sah kan? Tak ada sah. Kalau kita kata, ia hakikat solat, maknanya solat tak akan ada, tak akan wujud. Kalau tidak ada sah. Ini solat boleh wujud walaupun tak ada saf kan. Maknanya adakan saf dan membetulkan, meluruskan saf itu bukan sebahagian daripada hakikatnya. Kalau hakikat ni yang membentuk sembahyang, yang menjadikan sembahyang. Mana sembahyang tidak wujud kalau tak ada itu. Itu maksud hakikat. Kalau di luar daripada hakikatnya, luar. Luar. Jadi luar tu setara mana luarnya? Di sini disebutkan dalam tajuk ni termasuk dalam kesempurnaan solat. Kesempurnaan solat. Jadi kalau sembahyang dengan berjemaah ada saf, kita meluruskan, membetulkan saf itu termasuk dalam kesempurnaan solat. Ada kesempurnaan ini yang tidak termasuk dalam hakikat. Ia tak termasuk dalam hakikat. Misalnya orang gila. Orang juga. Orang ke tidak? Orang kan? Hakikat orang ada ke tidak pada dia? Ada. Tapi sempurna ke? Tidak. Tidak. Tidak sempurna. Orang yang cacat. Orang kata tidak sempurna. Tapi dia tidak orang. Hakikat orang itu tetap ada. Dengan sebab itu kalau bunuh, hukumnya bunuh balas juga. Bunuh orang gila. Walaupun kita kata dia tidak sempurna lah. Tapi orang yang membunuh itu kena hukum kisas. Kena balas juga. Sebab nafs. Manusia yang bernyawa. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa lin nafs. Itu dalam Quran. Kami tetapkan kepada mereka bahawa nyawa dibalas nyawa. Itu sesuatu yang fardu, yang wajib. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Dia sebut orang yang dibunuh. Tak sebut orang macam mana. Tak kira lah kanak-kanak dalam kandungan pun. Orang juga. Kalau sudah bernyawa lah maksudnya kan. Itu maksud termasuk dalam kesempurnaan solat. Itu tajuk yang Imam Bukhari buat. Tajuk ni dia diambil daripada hadis juga. Tak apa kita tengok.
Oleh kerana solat akan sempurna dengan meluruskan saf, dan akan kurang dan tidak sempurna dengan tidak meluruskannya, Imam Bukhari berkata, meluruskan saf termasuk dalam kesempurnaan solat. Termasuk dalam kesempurnaan saf. Ha, itu halus tu. Kalau kita kena perhati itu. Dia kata termasuk dalam kesempurnaan. Bukan termasuk dalam hakikat solat macam kita sebut tadi lah. Kesempurnaan itu sempurna itu macam mana? Kalau orang gila, tidak sempurna. Tapi dia tidak orang. Orang. Sebab itulah hukum, kena hukum balas orang yang bunuh. Orang gila pun. Orang cacat katakanlah kudung, tak ada tangan, tak ada kaki. Sempurna? Tak sempurna. Tapi kalau bunuh dia, kena bunuh lah. Kena bunuh lah. Sebab dia berkait dengan nyawa-nyawa sebagai seorang manusia. Nah, sebab itu Imam Bukhari buat gitu, tajuk tu. Kesempurnaan solat. Mana kalau kita kata ia tu membentuk hakikat, tadi lah macam tadi lah. Semayang tidak wujud. Kalau tak ada ni, bermakna semayang mesti kena ada saf. Mesti kena berjemaah lah. Itu bukan mazhab Imam Bukhari dan bukan mazhab jumhur ulama pun. Hanya mazhab zahiri ada. Yang berpendapat begitu ada. Kalau nak semayah, tak sah semayah. Kalau tidak semayah, berjemaah. Dan bila berjemaah, kena ada sah. Kalau tak betul sah, tak sah pula semayah. Wah, sampai begitu sekali. Ada yang berpendapat begitu. Tapi Imam Bukhari tidak begitu. Orang lain, jumhur ulama pun tidak begitu. Sebab itu dia buat tajuk kesempurnaan. Lafaz tajuk bab itu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ia bukan lafaz hadis yang dikemukakan oleh beliau di bawah bab ini. Hadisnya dikemukakan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan lain-lain. Lihat lafaz riwayat Ahmad daripada Anas bin Malik di bawah ini. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sawwu shufufakum fa inna taswiyatash shufuf min tamamis shalah." Bermaksud luruskanlah saf-saf kamu. Sesungguhnya meluruskan saf itu termasuk dalam kesempurnaan salat. Jadi Imam Bukhari ambil daripada mana ni? Tajuk dia tu tamamis shalah, dia ambil daripada hadis ni. Tapi kalau kita tengok hadis di bawah bab ni, itu tak maksud tajuk bab, lepas tu ada hadis di bawah tu. Itu maksud hadis di bawah tajuk bab. Hadis di bawah bab orang panggil. Ini hadis dia ada dua tadi kan kita baca. Cuba tengok sini. Iqamatas saf min husnis salah, bukan min tamamis salah. Lafaz iqamah tu ada dalam tajuk. Tamamis salah ni tak ada dalam hadis ni. Yang adanya husnis salah. Husnis salah. Jadi tamamis salah sempurna. Husnis salah ni samalah Imam Bukhari nak cerita samalah mana. Cantik. Lepas tu kalau orang tak cantik ini bukan orang lah. Gitu. Orang juga kan. Cuma tak cantik. Gitu. Macam tadi lah. Kalau kudung apa semua tu, tidak orang. Orang juga. Tapi tak sempurna. Termasuk dalam kesempurnaan ni. Itu kalau hadis yang pertama, hadis yang kedua cuba kita tengok. Taswiyatus shufuf min iqamatis shalah. Bukan min tamamis shalah. Imam Bukhari buat dalam tajuk tu min tamamis shalah. Sedangkan dalam dua hadis di bawah bab ini, min iqamatis shalah, min husnis shalah. Ada pun. Kenapa Imam Bukhari tidak kata bab taswiyatus shufuf min iqamatis shalah? Sebaliknya dia kata iqamatus saf min tamamis saf. Tamam itu, tamam itu tak ada dalam hadis, dua hadis dia buat mari itulah. Sepatutnya kalau orang lain dia buat tajuk gitu, dia buat marilah hadis boleh dengan lafaz. Imam Bukhari tidak gitu cara dia. Itulah seni dia, seni Imam Bukhari. Kenapa dia tak kata iqamatus saf min husnis salah? Kalau dia kata itu sama dengan hadis itu.
dekat-dekat juga tu husni dengan tamami tu. Tapi tamami itu lebih luas lagi maknanya daripada cantik. Tamam itu, kesempurnaan itu lebih luas lagi daripada makna cantik saja tu. Dan memang ada pun lafaz hadis min tamami salat tu ada pun. Cuma dia tak apa di sini. Ada di lain. Dia nak isyarat kepada hadis itulah. Kalau dia buat dalam tajuk ni ada. Walaupun dua hadis dia bawa di bawah dia tak ada. Tapi dalam hadis lain ada. Nak cerita kepada kita ni bila kamu baca satu hadis, jangan tengok satu itu saja. Tengok banyak lagi tempat lain. Dan kamu ambil yang paling tepat untuknya. Paling tepat untuk bagi Imam Bukhari, tamamis salat. Itu maksud iqamatis salat ataupun iqamati apa ni husnis salat. Mana tadi ha? Ni lafaz dia tasbihatus shufuf min tamamis salat. Imam Bukhari ambil sini dalam hadis, dua hadis yang dia kemukakan di bawah bab ni tidak minta tamamis salat. Jadi minta tamamis salat tu dia ambil di sini. Baiklah, kita nak syarah tu. Kita nak kata Imam Bukhari ni yang gini ambil. Saya tidak buat diri. Ni cuba tengok. Cuba tengok ni kan. Irsyad Ustari ni syarah Qastallani. Hadis ini dia tak ada sebut panjang. Dia tidak urah panjang. Ini tidak urah panjang. Padahal kita ni bersadar. Qastallani ni dia selepas daripada Umdatul Qari dan Fathul Bari. Dia ambil daripada situ juga. Cuma dia ringkaskan. Cuba tengok apa aja Fathul Bari. Iqamatul salat, iqamatul saf min tamamis salat. Cuba tengok. Wa al-maqsud bi hadhihi at-tarjamah. Wa qad afrada Muslim wa Ahmad wa ghayruhuma min tariq Abd al-Razzaq al-mazkur amma qablahu min husni salat. Ibn Rushd berkata Imam Bukhari dalam tajuk dia kata min tamamis salat. Lafaz hadis di bawah bab ni min husni salat. Sebab dia nak menjelaskan bahawa maksud husni itu tamam itulah. Maksud husni dalam hadis itu tamam itulah. Sempurna. Sebab yang dimaksudkan dengannya bukan comel pada pandangan sahaja. Gitu, tidak. Bahkan comel pada hukumnya. Iaitu berdasarkan hadis Anas selepas itu. Iaitu hadis yang kedua. Sebab dia kata min iqamatis salah pula di situ. Min iqamatis salah. Ini min iqamatis salah. Demikian disebutkan oleh Bukhari daripada Abil Walid. Orang lain sebut min tamamis salah. Cuba tengok. Begitulah yang dikemukakan oleh Al-Ismaili daripada Ibn Huzaifah dan Baihaqi daripada saluran Uthman Ad-Darimi. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Abu Dawud daripada Abil Walid dan lain-lain. Begitu juga diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain melalui saluran sekumpulan perawi daripada Syu'bah. Mana macam min tamamis salat ada dalam riwayat lain. Dalam riwayat lain. Baik. Oleh kerana para ulama berbeda pandangan tentang hukum meluruskan saf itu sendiri untuk salat, ada yang mengatakan ia wajib. Tidak sah salat tanpanya. Ada pula yang mengatakan ia sunat. Dan ada juga yang mengatakan ia mustahab sahaja. Jadi darjat mustahab ini di bawah lagi daripada sunat. Sunat atas lagi. Lebih tinggi lagi. Namun begitu kebanyakan ulama berpendapat ia sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Sunnah yang digalakkan sangat lah. Yang ditekankan sangat. Kita menjaganya walaupun sunnah. Maka boleh jadi juga Imam Bukhari menggunakan lafaz hadis ini. Yang ini min tamamis salat sebagai tajuknya untuk menjelaskan arti min husnis salat. Kalau macam tu, macam sebelum pada ni kita dah jumpa dah. Ini termasuk dalam terjemah syariah orang panggil. Tajuk bab yang peranannya ialah menjelaskan hadis yang tersebut di bawahnya. Apa makna min husni salat? Imam Bukhari nak kata min tamamis salat. Itu makna husni itu, cantik itu
mana sempurna, maksudnya gitu. Yang tersebut di dalam hadis ke-721 dan min iqamati salah. Apa makna min iqamati salah? Maknanya min tamamis salah lah. Jadi Imam Bukhari nak cerita, dia nak menjelaskan maksud min iqamati salah. Sebab ada orang yang faham daripada iqamati salah tu wajib, wajib meluruskan saf. Kalau tidak meluruskan saf tu tak sah sembahyang. Itu pendapat Zahiri. Ibnu Hazm kata lagu itulah. Sebab ada orang yang kata begitu. Sebab dia kata min iqamatis salat. Fa iqamatis salat wa aqimus salat. Dirikanlah sembahyang. Maksudnya kalau sembahyang fardu, sembahyang itu tidak wajib. Wajib. Dan dalam hadis ni kata min iqamatis salat, mana wajib jugalah. Sebab ia termasuk sebahagian daripada mendirikan salat. Makna mendirikan salat itu juga termasuk dalam itu. Jadi kalau mendirikan salat itu wajib, meluruskan saf untuk salat itu pun wajib jugalah. Ada orang yang faham gitu. Imam Bukhari nak tolak pendapat tu. Tak boleh kita faham dalam hadis ni min iqamatis salat tu dengan makna wajib juga meluruskan saf itu sebagaimana wajib kita mengerjakan salat tu, bukan gitu maksud dia. Jadi untuk menyatakan maksudnya lah, Imam Bukhari buat dalam tajuk tu min tamamis salat, termasuk dalam kesempurnaan salat. Dia tajuk Sahih Bukhari ini kepada yang belum biasalah, kepada yang kepada yang sudah biasa tu lama dah bersama dengan saya ni, sama lama lah. Siapa tua ke diri lah. Dalam kelas kita ni rasanya dia padah tu. Kalau kau baru-baru ni mungkin dia tak biasa lagi. Tajuk bab Imam Bukhari memang rumit sikit, tapi dia hal seni sangat. Daripada situlah ulama-ulama tahu dia sendiri terpegang macam mana. Pegang macam mana. Tapi kita jangan tengok satu bab, tengok pula bab selepas ini. Daripada bab selepas ini menunjukkan Imam Bukhari berpendapat wajib juga. Wajib juga. Walaupun benda ni benda di luar daripada hakikat sembahyang, tapi wajib, wajib juga. Cuma wajib tu tidaklah sampai sembahyang tu tak sah. Seperti puak-puak Zahiriyah kata, cuma tak sempurna. Tak sempurna. Sembahyang tu tidak sempurna. Bukanlah sampai tak sah, kena ulang semula, kena qadha ke. Tidaklah sampai begitu. Seperti Ibnu Hazm kata tu, kalau dia kena ulang semula sembahyang, kalau sudah habis dah waktu, kena qadha lah. Jadi bukan main-main. Dengan sebab itu kena jaga lah, walaupun kita tu berpendapat kita duk, tidak wajib, kena meraih juga pendapat orang yang kata siapa tak sah sembahyang. Kadang-kadang kita tengok dalam masyarakat kita ni lah, biasalah putuhlah sah. Tak naik mungkin depan. Kemarin saya sembahyang jemaah, terpaksa dah kosong. Saya naik, naik tangga tengah sembahyang. Lepas tu gitu. Tapi orang lain tak lari, kan orang ada tak ngaji. Gitu boleh kita kata begitu lah. Lepas tu tak betul pula tu, susah lah nak jawab kan. Tak betul ni siapa tak sah. Ada yang kata begitu lah, kita meraih lah juga pendapat dia tu. Walaupun kita tidaklah berpendapat begitu. Kok mana-mana pun, walaupun kita tidak berpendapat begitu, orang yang tidak berpendapat begitu, dia kata kurang juga semuanya. Tak sempurna juga. Pak kita nak kata tak sempurna tu. Cacat tu. Betul semaya tu jadi, tapi kurang. Kalau orang gila, tak sempurna nak. Gila. Ada kita ni orang sebut orang juga, tapi gila. Nak. Gitulah kalau tak sih. Maknanya kena jagalah ni. Kalau tak mahu gitu kena jagalah. Kadang-kadang saya terlupa bahawa kita ni boleh tengok oleh orang jauh-jauh live ni lah. Lepas tu rakaman kecil toksi lah. Dan waktu tak faham lah. Apa-apa kita kat sini tu nampak depan lah. Maka kita tak mahu tak sempurna tu. Kita nak yang sempurna. Jadi kena jaga lah. Sebab Imam Bukhari pun wajib juga.
Maknanya wajib tu dosa kalau tak buat gitu. Dosa. Walaupun sembahyang tu sah. Sembahyang sah bagi dia. Seperti orang lain lah. Sembahyang sah. Jadi oleh kerana benda ni tidak ditekankan sangat, jadi mudah-mudah lah kita. Dia kata, mudah-mudah. Itu akibat dia. Kalau ditekan wajib, mesti jaga benar lah. Tak ada bahasa sembahyang kita tak sah. Dia mesti jaga benar lah puak-puak tu. Puak-puak yang terima lagu tu lah. So dalam bahagian atau juzuk salat sekalipun, kalau kita terima dia masuk sebahagian. Sebab dalam hadis sebut min. Min tu min apa? Min tabaik. Kalau min tabaik makna sebahagian lah. Sebab tu min tamamis salat, min husnis salat, min iqamatis salat. Min tu min apa? Min tabaik. Sebab tu kita terima sebahagian daripada tu. Bagi Imam Bukhari, kalau kita terima sebahagian pun, yang ni juzuk mukawin atau mukawin salat, bukan. Dulu kalau ingat lama dah, bab iman dulu. Iman. Iman itu dia ada tiga juzuknya. Iman itu ada tiga juzuknya. Tasdiqun bil qalb. Membenarkan dengan hati. Iqrarun bil lisan. Mengucapkan dengan lidah. Dan amal bil arkan, melakukan dengan anggota. Itu iman. Jadi tiga ni mana juzuk yang sebenarnya? Ya, iman tu tak boleh ada kalau tak adanya. Apa mana satu daripada tiga? Ketiga-tiganya ke? Atau satu saja daripada? Setengah-setengah ulama kata ketiga-tiga. Ketiga-tiga. Itu maksud imannya. Kalau tak ada tiga-tiga itu tidak iman. Jadi tidak iman itu mana hakikat iman lah. Tak ada. Gitu kan? Kalau membentuk hakikat, orang panggil juzuk muqawwin. Atau juzuk muqawwin. Ayah sikit. Hakikat dia. Dah. Apa ke tidak itu? Kalau membenarkan dengan hati, seseorang itu membenarkan hati, dia beriman. Tak ada nak mengucap dua kalimah syahadah. Katakanlah, apa lagi nak semaya, nak puasa lagi lah, tak ada. Jadi Tuhan kira dia mukmin ke tidak? Mukmin ke tidak? Mukmin juga. Maknanya, yang sebenar-sebenarnya, hakikat yang membetulkan, meluruskan saf tu, kalau kita terima sebagai juzuk, juzuk apa? Juzuk mukawin ke juzuk mutammim? Bagi Imam Bukhari, juzuk mutammim. Kita tahu mana? Dia sebut min tamamis salah tu lah. Kalau kita tahu mana dia maksudnya juzuk tu, min tu min tu. Min tu min tamain. Mana sebahagian? Tapi sebahagian pun sebahagian yang menyempurnakan. Bukan yang, mana kalau tak ada itu tak ada dia. Tidak. Misalnya orang bisu, orang tak boleh bercakap Islam, sebab tu dia mati. Dia tak ada buat pun. Tapi sembahyang puasa apa tu, juzuk juga, juzuk iman. Tapi juzuk mutammin. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari juga. Salah satu pendapat dia. Abul Hasan Al-Asy'ari kata gitu. Maksudnya, sebenar-benarnya tasdik. Orang dalam hati. Orang dalam hati tu Tuhan tahu. Kalau manusia tak tahu, Tuhan tahu. Jadi orang macam tu tak masuk neraka, masuk syurga tu. Itulah walaupun dia hidup dalam masyarakat tidak Islam, itulah orang kata kafir di sisi manusia tapi Islam di sisi Tuhan. Walaupun dia pokok apa ni, buah pau, kita kata sekarang ni musim buah pau kan, pokok buah pau. Kalau tak ada buah tu, dia sekali pokok tu sekali dengan buah kan. Sekali dengan buah. Itu baru ada, barulah orang panggil pokok rambutan. Sebelah lagi kata, baik, kalau tak ada buah, tidak pokok rambutan kah? Pokok rambutan juga. Cuma pokok rambutan yang sempurna kah? Tidak. Tapi pokok rambutan.
Cuma yang kata kena ada semua tu, kena ada daun dia, kena ada dahan dia, kena ada buah dia, itu menyempurnakan, pelengkap. Kerana tidak sempurna, seseorang tak ada mana pokok, tak apa bezanya pokok. Pokok rambutan juga buah dia. Jadi itu hasil dia. Jadi sembahyang puasa itu hasil. Tapi ia sebahagian daripada iman juga. Apakah buah itu kita tidak akan sebahagian daripada pokok itu? Sebahagian daripada pokok. Sebahagian daripada pokok. Gitu. Sama juga dengan lampu ni ada. Kalau tak nyala, apa-apa. Memang untuk nyala lah. Ya cerah. Barulah ada faedah. Kita beli kedai tu untuk apa? Saja beli saja. Biar tak lagi. Sebab itu orang panggil furuk akidah. Tak apa berbeza di sini. Tak apa lagi. Ni kata gini. Boleh lagi. Tidak usah. Tak tahu pun tak apa tu. Tak tahu pun tak apa. Nah, begitu. Jadi sama juga di sini ya. Ini kerana kecantikan atau keindahan sesuatu itu bukanlah termasuk dalam hakikatnya. Ia merupakan sesuatu yang lebih dan di luar daripada hakikatnya. Itulah maksud Imam Bukhari kata. Daripada macam mana? Tak boleh, tak faham. Ia kena tahu min itu terbagi kepada berapa pula. Jadi min di sini, min taba'in. Namanya. Saya tak sebut itu sebab tidak perlu untuk semua ni. Kalau kita dalam bahasa Melayu, tak perlu. Jadi kalau nak tahu tu, saya kena tengok rakamah pun. Untuk umum tak perlu pun. Kalau bincang buat pening, buat mengantuk dia je. Tak nak pasal. Tapi sini yang kita bincang, meriwayatkan kepada kami, siapa kata Imam Bukhari. Maknanya, kalau dalam hadis tu mula-mula sanad itu, mula-mula, misalnya hadis 721, orang yang mula-mula dia sebut, Imam Bukhari ambil daripada dia lah. Jadi meriwayatkan kepada kami itu siapa kata? Imam Bukhari lah kata. Jadi maknanya Abdullah bin Muhammad itu guru dia lah. Tempat dia ambil hadis ini. Siapa Abdullah bin Muhammad ini? Cuba kita tengok di sini. Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi. Silsilah nasab Abdullah bin Muhammad selengkapnya ialah Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Bukhari. Ni merujuk kepada ni, ni merujuk kepada ni. Al-Bukhari merujuk kepada tempat. Dia orang situ, orang Bukhara lah. Al-Ju'fi itu keturunan. Ataupun kaitan dengan keluarga. Al-Musnadi itu musnad. Sebab apa? Sebab dia sungguh sangat cari hadis-hadis yang musnad. Dia tak mahu hadis yang tak ada sanad lengkap. Sebab itu digelarkan dia dengan Al-Musnadi. Ada juga yang mengatakan dia antara orang yang mula-mula mengumpulkan hadis dalam bentuk musnad. Jadi kalau memperkenalkan perawi ini, dia kena sebut tu. Kalau ada berapa Allah, kena sebut Al-Bukhari, Al-Ju'fi, Al-Musnad, kena sebut. Lepas tu kunyah dia kena sebut. Sebab ramai orang nama Abdullah bin Muhammad. Ramai. Abdullah bin Muhammad mana? Kadang-kadang dia jadi berbeza pada kunyah dia. Kunyah. Beliau meninggal dunia pada bulan Zilqa'dah tahun 229 Hijrah. 229 Hijrah. Meriwayatkan kepada kami katanya Abdul Razzaq bin Hammam meriwayatkan kepada kami. Katanya Ma'amah Ahli Kitab lah ni. Puak-puak Ahli Kitab. Tapi Hammam ini banyak riwayat yang sahih. Bahkan Imam Muslim ambil riwayat dia. Dalam Muslim selalu ada riwayat Hammam bin Munabbih daripada Abi Hurairah. Dan dia sebut, ini adalah salah satu hadis yang Abu Hurairah riwayatkan kepada kami. Maknanya bukan dia ambil dalam buku saja, memang dia dengar daripada Abu Hurairah. Hammam ini. Hammam inilah yang kemudiannya menyebarkan sahifah Abu Hurairah. Abu Hurairah dah tulis hadis zaman Nabi SAW. Ada buku dia. Jadi buku hadis riwayat Abu Hurairah tu disebarkan oleh Hammam bin Munabbih dia lah. Imam itu ditentukan, disyariatkan
Supaya apa? Supaya diikuti. Wallahu a'lam. Tak tahulah di Kelantan ni macam mana, tapi kemarin tak ada hudud nama hudud nasilah ya. Di masjid kubur ke habis dah sini. Betul tak? Betul tak? Semua masjid gitu. Ada. Ah, kalau masjid kubur ke kemarin tak ada. Pergi terlupa terlupa betul iman. Kau sudah ada apa nama ni arahan supaya berhenti macam apa kan. Ah, takut gitu. Sebab tu masuk waktu kuat. Ada pohon subuh ni masih hilang lagi. Tidak sepakat. Kalau biasa-biasa, tidak perlu biasa. Tapi kalau nasilah ni memang kuat. Apa-apa dia berhenti. Dahnya kita kata orang ada perang lagi tu. Orang ada kena berdiri, kena bunuh lagi. Nah. Tak apalah itu masing-masing. Tak apa lah kan. Jadi supaya diikuti dan dia tidak akal. Tunggu, kita tunggu lah. Itu maksudnya. Walaupun kita kata, boleh kalau kuduk nazilah. Dan dia tunggu, Allah lah. Kita tak boleh buat sendiri. Dia tersalah. Apa-apa lah. Jadi kita kena tunggu juga. Kena tunggu. Lepas tu tegur. Tegur dia tak, dia tak ingat kepada dia kesalahan dia. Macam tegur lah. Tegur dia. Kalau dia ingat sebelum apa ni, salam tu. Kalau perlu sujud sawi, sujud sawi lah. Kita tunggu pula sini. Kena tunggulah. Itu maksud liuk tamabihi. Supaya diikuti. Maka janganlah kamu menyalahinya. Jangan buat tak serupa lah. Bila dia rukuk, maka rukuklah kamu. Bila dia mengucapkan sami'allahu liman hamid. Tunggu ni setengah-setengah perkara. Setengah-setengah tidak tunggu. Misalnya, imam kata sami'allahu liman hamidah sahaja. Mengikut setengah-setengah ulama. Makmum kata rabbana lakal hamd sahaja. Tapi ada juga ulama yang mengatakan imam baca kedua-duanya, makmum baca kedua-duanya. Tak jadi masalah lah, itu benda khilaf. Bagi orang yang kata ini bahagian tu imam, ini bahagian makmum, ini pegangnya dia, ini hadis dia. Bukan seorang dua, ramai. Ya, kerana meluruskan saf itu merupakan sebahagian daripada kecantikan sembahyang. Itu hadisnya. Kecantikan, bukan kesempurnaan. Kecantikan sembahyang. Sebenarnya saya tidak urah panjang di sini sebab kita bertemu dah beberapa kali hadis ini. Dan kita dah bincang panjang. Antaranya, kalau saya tunjuk, boleh tunjuk. Kalau kita tengok dalam ni, Fathul Bari, Umdatul Qari, boleh tak ada bahan panjang ni. Sebab bahan dah. Jadi antaranya kalau kita tengok dalam nota kita, luka lah. Luka dan geliat kaki. Dia pun sembahyang sambil duduk. Kami bersembahyang di belakangnya sambil duduk juga. Bila Nabi SAW sambil sembahyang itu, dia pun kata innama ju'ilal imam liyuktamma bih. Tadi lah. Sesungguhnya imam itu dilantik atau ditentukan supaya diikuti. Apabila dia bersembahyang sambil berdiri, kamu bersembahyanglah sambil berdiri. Bila dia rokok, kamu rokoklah. Bila dia mengangkat kepalanya, yang ini daripada rokok, kamu angkat kepala kamu. Bila dia akan ucapkan sami'allahu liman hamidah, kamu kata. Jika dia bersembahyang sambil berdiri, maka kamu bersembahyanglah sambil berdiri. Dan kalau dia bersembahyang sambil duduk, maka kamu semua sembahyanglah sambil duduk juga. Ini ada dah sini. Ini hadis 989 yang kita duduk baca sekarang ni. 721 721 100 sebelum pada ni 921. Dari sini kita dah bincang panjang. Dari sini dah bincang panjang dari segi mazhab-mazhab siapa. Berikut adalah perinciannya. Ni amalan ni. Imam Bukhari duduk sebelah mana sini, boleh tahu nak tengok sini lah. Tengok sini. Saya dah bincang panjang dah. Siapa-siapa sebut dah nama-namanya. Yang berpendapat begini, siapa-siapa yang berpendapat begini. Jadi kita rasa tidak perlu diulang dah. Lepas tu ni
1414. Amin. Abu Hanifah berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bahawa imam hanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Riwayat yang dinukilkan daripadanya. Syafi'i, Ahmad, ada beberapa pendapat Imam Ahmad. Dalam salah satu riwayat yang lain daripadanya, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani pula berpendapat imam dan makmum kedua-duanya hendaklah mengucapkan kedua-dua ucapan tersebut. Adalah, memang ada lah, khilaf ada. Nak pilih yang mana, terpulang. Terpulang. Kalau orang Hanafi ni, dia cakap benar-benar. Tapi orang lain berpendapat, kedua-duanya mengucapkan amin itu. Itu antaranya. Di sini sami Allahu liman hamidah bagi mereka imam saja kata, makmum tidak kata. Kalau kita nak pakai itu ya terpulang. Tapi kalau bahasa Syafi'i tidak gitulah. Macam sebut sini iaitu imam pun baca dua-duanya, makmum pun baca kedua-duanya. Maksudnya aku tak baca dah, imam yang baca. Imam yang baca. Jadi Fatihah apa tak baca? Fatihah tu bagi orang lain wajib lah. Dah. Kalau semayang seorang, ialah kena baca kata dia. Tapi kalau semayang berjemaah, tak kira lah tu imam tu baca derah ke, kuat ke, ataupun pelahan, mampu tak baca. Kalau mazhab Ahmad, semuanya perlahan itu, makmum baca lah. Kalau semuanya baca derah, baca kuat, tak payah baca. Imam Malik pun berpendapat begitu juga. Punya logik pokok dia lah dia pakai. Sebab kita nak pergi bercakap lah. Sebab kita semuanya jemaah ni nak menghadap Allah SWT. Wakil nak bercakap dengan Allah tu siapa? Itu imam. Seperti kalau kita nak pergi bertemu dengan raja kata dia. Adakah semua cakap sekaligus semua-semua depan raja tu? Sorang lah. Yang jadi kepala tu yang bercakap sorang. Dia mewakili semua dah. Aku macam mana katanya dia? Itulah dia. Masa kita belajar dulu dia. Bagi orang yang kata kena baca tu. La salatani walam yaqra' bifatihatil kitab. Man itu umum. Dia kata. Tiada semayang bagi orang yang tak baca fatihatil kitab. Jadi semua kena baca lah. Semayang seorang kau, semayang makmum kau, tu imam. Semua kena baca lah. Termasuk dalam man itu. Dia faham gitu. Masing-masing lah. Itu tak jadi masalah. Jadi ini antara dalil bagi orang yang mengatakan imam sahaja baca sami Allahu liman hamidah. Makmum tidak. Sebab jelas. Itulah pegangan dia. Lepas tu dari segi sebut Nabi SAW jatuh kuda dia, lepas tu terseliuh luka dekat lambung dia, apa semua tak ada sebut. Jadi di sini lebih panjang lah. Nabi SAW tidak pergi bersemayang berjemaah ni pada ketika ni. Dia semayang di rumah dia sendiri. Dan sahabat ikut dia ni di atas loteng rumah dia. Di atas loteng rumah dia. Di mana rumah Nabi ni dua tingkat lah pada masa tu. Dia duduk bahagian atas. Tak turun. Tak pergi masjid. Dia semayang sendiri. Cuma sahabat ni mari tengok dia semayang tu belakang dia. Tak apalah. Banyak di sini. Imam rokok. Baru kamu rokok. Hadis ni. Kerana Nabi SAW bersabda sesungguhnya imam dilantik supaya diikuti. Kemudian baginda bersabda, bila dia rokok, maka rokoklah kamu. Maka jika makmum rokok mendahului imam, berarti ia tidak mengikutinya. Oleh kerana itu, makmum haram rokok mendahului imam. Tak boleh. Haram. Ada juga semayang boleh dosa. Boleh dosa. Semayang macam orang memanglah mendatangkan pahala yang banyak. Kalau kena gaya, maka terbatallah solatnya. Sebab batal. Kalau tahu, kalau sedar. Kalau tidak sengaja tu lain lah. Tak apa.
Di sini dah panjang dah ceritanya. Jadi sebab itu saya tidak hurrah dah di sini. Lepas tu hadis kedua di bawah bab ni, 722, Abu Walid meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'bah bin Al-Hajjaj meriwayatkan kepada kami. Zahir dia. Gitulah. Tetapi Imam Bukhari pakai dengan makna termasuk dalam erti mendirikan solat juga. Itu maksudnya menyempurnakan solat. Menyempurnakan solat. Gitu. Baik, di sini kita ada nota 1570. Menurut Ibnu Hazm, meluruskan saf adalah sesuatu yang wajib dalam solat. Bukan sekadar wajib saja, malah tidak meluruskan saf membuatkan solat seseorang tidak sah menurut beliau. Inilah Zahiri ini kan. Sebab itulah banyak juga pendapat dia yang mu'tabar, khilaf yang mu'tabar juga. Hukum wajib itu disimpulnya daripada perintah Nabi di dalam kedua-dua hadis di atas dan juga daripada sabda baginda min iqamatis salah yang tersebut di dalam hadis ke-722. Itu bukannya dia. Alasannya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda meluruskan saf itu. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya meluruskan saf itu? Ini sebab dia. Alasannya. Meluruskan saf itu termasuk dalam mendirikan solat. Imam Bukhari tak faham gitu. Imam Bukhari faham sama dengan min husni salat hadis sebelum ini. Min iqamatis salat ni juga sama dengan itu. Sebab itu dia buat dalam tajuk min tamamis salat. Dia tak guna min iqamatis salat dah. Min tamamis salat. Imam Bukhari tidak begitulah pendapatnya. Seperti orang-orang lain juga. Iaitu menyempurnakan salat. Walaupun dalam hadis ni disebut min iqamatis salat. Sebab apa? Orang lain tak pakai seperti Ibnu Hazm tu, Az-Zahiri tu. Sebab mereka kata, bukan semua riwayat. Abu'l-Walid bukan min iqamatis salat. Ini kan Imam Bukhari mengambil daripada Abu'l-Walid, Hisham bin Abdul Malik. Bukan Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Tidak ni. Khalifah tu tidak. Ini orang lain lah, perawi. Jadi, sebab itu kalau kita tengok ni, cuba kita tengok sini. Wastadalla Ibn Hazm biqawlihi iqamatis salat ala wujubi taswiyatis shufuf. Menyamakan saf, meluruskan saf. Qala, kata dia, li'anna iqamatis salat wajibah. Mendirikan sembahyang itu wajib. Kita kata, adakah semua sembahyang itu wajib? Berapa banyak lagi semaya yang kita semaya berjemaah itu tidak wajib pun. Semaya tahajud ke misalnya, semaya terawih ke, tidak wajib pun. Kenapa yang mesti kata begitu? Gini, semaya yang difardukan maksudnya. Semaya lima waktu itu. Yang ada azan, yang ada iqamah khusus. Semaya lain tak ada macam itu. Semaya itu yang dimaksudkan. Wajib itu bukan semaya lain. Semaya lain itu sama fihi. Hafiz Ibn Hajar tak setujulah, kata dia. Tidak tersembunyi kelemahan alasan dia tu. Kepada peneliti, kalau kita teliti betul, walaupun nampak sekali dengar tu kemah dah. Dia berhujah begitu sebenarnya. Terdapat kelemahan. Tapi bahasa dia guna tu, dia tidak kata pendapat dia tu salah. Pendapat dia tu tak betul. Pendapat dia tu dah. Dia guna bahasa lembut. Wala yakhfa ma fihi, tidak tersembunyi. La siyama, terutamanya kita telah jelaskan sebelum itu bahawa perawi-perawi tidak sepakat menggunakan min iqamatis salat tu. Perawi-perawi tidak sepakat. Tidak sepakat. Bahkan ada yang mengatakan min tamamis salat di tempat min iqamatis salat. Jadi sesuatu riwayat yang tidak tetap begitu, ada macam-macam
sebut macam mana kita nak wajibkan. Sedangkan kalau kita terima minta tunjuk. Ini kita tengok Syamilah sendiri. Imam Abu Daud ambil daripada Tok Guru Imam Bukhari itu juga. Abdul Walid At-Tayalisi. Iaitu Hisham bin Abdul Malik. Dan Sulaiman bin Harb. Imam Abu Daud ambil daripada dua orang. Qala, mereka berdua berkata, Hadatsana Syu'bah. An Qatadah, An Anas. Saya tadi lah sebelah atas tu sama. Bahkan Abdul Walid tu juga ada di sini. Cuba tengok riwayat Abdul Walid dalam Sunan Abi Daud ini. Fa inna tasmiyat as-saff min tamam as-salah. Ini bukan. Ini melalui saluran yang lain. Min tamam as-salah itu. Min tamam as-salah itu. Riwayat Anas itu. Bahagian bawah tu sama. Bahagian atas. Bahagian bawah beza sanad dia. Tapi kalau Abu Daud tadi betul-betul daripada Abdul Walid sendiri. Cumanya macam mana riwayat Bukhari itu macam tu? Riwayat Abu Daud itu. Cuma kita tengok. Apa kita tengok dulu? Ini dalam Mustadrak. Mana daripada Syu'bah, daripada kata daripada Anas tu di atas tu sama. Dalam ini riwayat orang lain. Ini riwayat Anas juga. Daripada Syu'bah, daripada kata daripada Anas juga. Atimmu sufufakum. Sempurnakan saf-saf kamu. Fa inna taswiyat as-saff min tamam as-salah. Ini dalam Sahih Ibnu Hibban. Min tamam as-salah juga. Jadi kita tak boleh buat pegangan sangat lah sebab perawi dia tu berbeza-beza. Bahkan lebih banyak kalau kita tak ambil kira lah Sahih Bukhari itu tinggi. Maka lebih banyak tu min tamam as-salah dalam kitab-kitab hadis yang lain. Min tamam as-salah lebih banyak di tempat itu. Bukan min iqamat as-salah. Ini sama juga. Bahkan di sini Ibnu Hibban juga mengambil daripada Abdul Walid. Cuma dengan perantaraan tamam misalah itu. Sebab itu Imam Bukhari buat adalah tajuk bab dia tu min tamam misalah. Dia tidak buat min iqamati salah seperti dalam hadis yang diriwayatkan jadi bawa bab ni. Itu cara seni Imam Bukhari. Dia nak isyarat kepada itu pun sahih juga, kuat juga. Dan itu, kita pakai yang itulah untuk menjelaskan makna iqamatis salah dalam hadis ni. Jangan tak pakai itu. Kalau tak pakai itu jadi seperti Ibnu Hazm tu lah. Dia kata wajib lah. Sebab mendirikan salat fardu. Musnad Al-Bazzar, Musnad Al-Syafi'i, Musnad Ahmad. Sawu sufufakum fa inna taswiyat as-sufuf min tamamis salah. Juga daripada perawi itu, bahagian atas cuma bahagian bawah tu lain lah. Tapi bahagian atasnya sama. Min tamamis salah juga di sini. Kalau nak kira lebih banyak, lebih banyak min tamamis salah. Cuma riwayat Bukhari itu kuat jugalah. Kuat juga. Takut keliru. Bahkan riwayat Abdul Walid itu sendiri pun dalam Sunan Abi Daud min tamamis salah. Tapi ini riwayat lain ya. Tak apalah. Itulah caranya. Min iqamatis salah. Luruskanlah saf kamu kerana meluruskan saf itu termasuk dalam erti mendirikan salat juga. Maksud sebahagian daripada salat juga. Tapi macam kita sebut tadi lah, kalau kita terima sebahagian pun berarti sebahagian juzuk mutammim, bukan juzuk mukawin. Itu kena ingat. Imam Bukhari terima. Kalau kita terima pun ia sebagai juzuk, sebab apa? Ada min tabaqi itu, ada min tabaqidiyah itu, maka ia dengan makna sempurna. Dengan makna itu bukan juzuk yang membentuk hakikat. Tidak. Jadi sebagaimana saya sebut tadi, bukan meluruskan saf tu sahaja di sisi ulama zahirinya wajib, tetapi berjemaah tu wajib. Bila berjemaah dia kena ada saf lah. Kalau tak ada saf, kalau ada saf tak betul saf tu.
Tak sah juga. Susah. Ha, cuba kita tengok di sini. Ibnu Battal berpegang dengan zahir hadis Abu Hurairah sehingga dia berdalil dengannya tentang tasbih itu sunnah saja. Tasbih itu sunnah, bukan wajib. Mana ada ulama yang faham daripada itu sunnah. Imam Bukhari pun zahirnya nampak macam sunnah lah, tapi tidak dalam bab sifat ni dia menunjukkan wajib. Itu kita akan tengok kemudian lah. Bahkan Ibnu Daqiq Al-Ain kata ia termasuk dalam istihbab mustahab sahaja. Mustahab sahaja. Yani meluruskan saf, membetulkan saf itu mustahab, comel, elok. Sebab dalam hadis itu sebut min husni salat. Gitu. Jadi dia jadikan itu sebagai asas, sebagai pegangan utama. Termasuk dalam yang menyempurnakan, yang menyempurna apa ni, yang mengelokkan, mencantikkan. Jadi dia pakai mustahab. Sebab itu kita sebut dah ada macam-macam pendapat. Itu dia pakai hadis yang kedua tadi, min iqamatis salat. Dia pakai itu. Min husnis salat. Itu dia tidak pegang sangatlah, tidak buat pegangan sangatlah. Pegangan dia kan selain daripada itu, Nabi SAW perintah ke tu, cuba tengok ni. Ni. Sawu sufufakum. Perintah Nabi pada asalnya memberi arti wajib. Dia pegang situ. Dia pegang situ. Lepas tu dia pegang lagi. Banyak ancaman. Banyak sekali ancaman terhadap orang-orang yang tidak membetulkan, meluruskan saf ni. Ancaman-ancaman ni kerana benda besar. Bukan kerana benda remeh-temeh. Bukan kerana benda kecil. Sebab tu dia kata wajib tu. Bukan semata-mata dia pegang iqamah. Kalau kita tengok dalam tajuk ni. Babu ifmi man lam yutim masufu. Dosa orang yang tidak menyempurnakan saf. Siapa berdosa ni, apa cerita? Benda macam mana ni? Siapa berdosa ni? Takkanlah benda sunat. Dosa. Benda sunat kalau tinggal tak berdosa kan? Jadi maknanya wajib. Imam Bukhari faham di situ. Lepas tu adalah itu kita bincangkan datang lah rasanya. Untuk hari ini sekadar itulah saja dulu. Wallahualam. Mungkin, tapi beginilah, kalau sebenarnya kita pakai 25 juga, cuma nilai 25 tu, 25 riyal ke 25 rupiah kan, $25, ha, 25 ha, kita terima 25-27 tu terima, cuma nilai dia itu ada bab akan ada. Ada ni, dalam nota ni ada dah. Bab yang ke termasuk. Tapi rapat macam mana? Tidaklah rapat. Bahu dengan bahu dengan rapat macam mana? Payah tu kalau orang bokok sikit. Payah tu kalau orang rendah. Nak rapat macam mana? Nak salah payah tu. Kalau kaki boleh dah lagi tapi tekankan lah. Sebab tu jumhur ulama tak pakai begitu. Walaupun sekarang ni ada. Saya bincang. Maksudnya sejajar. Sama betul, rapat. Jangan sampai boleh masuk seorang lagi di celah tu. Itu makna senggan tu, jangan senggan macam tu. Ini yang hadis yang mula-mula kita belajar tu, imam dijadikan untuk diikuti, jangankan menyalahinya. Terima rukum, ikhrafum. Contohnya dalam solat, bila kita semaya ni, kadang-kadang kita baca lambat. Terima rukum, itu nak pun habis macam tu. Jangan habis. Ikut dia. Itu yang betul. Tapi kalau berhabis pun boleh. Cuma macam-macam pendapat ulama lah. Kalau sampai terlepas dua rukun tak sah batas semayang. Kadang-kadang kalau dia kata mana tak terlepas dua rukun boleh berhabis. Itu pendapat. Paling modeknya tunggu dia sah. Pakai tinggal. Pakai tinggal. Cuma berhabis lah. Ya. Mengkaitkan dengan solat ni juga. Bila kita baca tu. Terutamanya masa solat sil lah. Kita baca tu nak sabar di seling, kita kata ganggu. Ikan ni, cuba nak tahan. So, waktu sekarang mana? Itu pendapat dan tu pendapat ulama. Dia masih khilaf lagi di situ. Kalau bagi saya lah, bagi saya. Yang saya ambas sendiri. Saya tak baca dah, pakai tu email. Solat
Sebab apa? Sebab takut ganggu. Solat jahat, solat sip. Ah, solat sip pun mengganggu waktu li. Nak boleh dengar ke tak? Walaupun nak boleh dengar dia sendiri. Dia rasa dia macam kohor pada hari tu. Ha, bayangkan. Macam mana jadi? Ha, mana mendedahkan kepada gangguan lah dalam semaya. Gitulah sebab ada pendapat yang dia kena dengar ke telinga. Jadi mengikut pendapat yang kebanyakan, dia kata bagi orang yang biasa yang tidak tuli, yang tidak tuli itu mana dengar. Saya pahamnya maksud dengar tu yakin dengan kita baca. Allah ni ba mim apa huruf-huruf tu tidak jelas. Makhraj dia basic lah maksudnya bagi orang yang terima. Tapi tidak semua ulama terima juga. Kalau dalam mazhab Malik, dalam mazhab Arab kita terima. Tapi baca dah. Sebab gini ada hadis lain. Nabi kata mali unazaul Quran. Lepas dia semaya dia kata apa duduk. Belawa baca Quran dengan aku pulanya. Khususnya ada yang waswah pula, ada yang tuli tadi seperti kita sebut tadi. Boleh menimbulkan masalah. Bagi saya lebih baik kalau dah makan pun dengan maksud meyakinkan diri sendiri apa yang kita sebut itu saja. Tak payah bunyilah. Tak payah bunyi. Gerak lidah. Dan kalau mi tu sebut mi betul. Ihdinash shiratal mustaqim. Jangan mustaqim. Tak tutup mulut pula. Gitu. Itu maksudnya. Yakin kita baca. Kalau kita ambil pendapat orang yang kata baca lah, kita baca. Tak payah maksudnya siapa pun. Mesti kena baca, kena dengar. Tapi memang dalam kita ada sebut gitu. Tidak nafikan, memang ada. Cuma dalam praktiknya supaya tidak mengganggu orang lain, kita jagalah yang sebaik-baiknya. Jangan sampai ganggu orang lain. Itu lebih besar lagi kesalahannya daripada kesalahan kita. Kalau baca belahan zikir itu, kalau kita kata salah, mungkin salah. Tapi bukan itulah maksudnya. Ya. Baiklah, ada lagi tu? Baiklah, nak tadi kan kata kita baca tu, ni tak tutup mulut. Kasih apa yang kita pergi, ya? Boleh makan juga. Itulah, sebab tu saya kata tadi tu. Bila tak baca, tak dengar boleh, dia jadi sebut tak penuh, tak tepat. Okey. Kalau semaya derah, kalau semaya kuat kan. Kalau semaya perlahan pun bagi mereka, senyap-senyap juga. Itu satu mazhab tu, cuma tidak mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab Syafi'i memang tak lagi kena baca. Kena baca. Tak sah semayan makmum kalau tak baca. Ya, tadi kata imam dia dikauntung diikuti, cumananya pakai senyap tu. Bagi mereka, ni mazhab Malik, mazhab Hanafi, bukan sekadar geri saja kena ikut imam. Niat ataupun. Sebab tu kita nak semayang apa? Kita tak boleh ikut orang semayang lain. Siapa tak sah? Kalau niat berbeza, tapi lepas tu orang duduk buat. Memang ada pun. Itulah khilaf kan. Kalau mazhab Ahmad, mazhab Syafi'i, memang tak testa pun. Sebab tu kita tengok orang semayang terawih. Tu iman tu semayang terawih. Dia semayang kodoh. Kodoh dah pulak. Semayang fardu, wajib. Memang boleh pun. Memang khilaf. Benda tu khilaf. Maksudnya kita kena pilih untuk email orang tu email orang yang baca betul. Sebab itulah tanggungjawab macam tempat kita ni kan pemerintah ikutlah lah apa lah dia kata kadang-kadang bila kita semaya kita pergi takbir piram email ada setengah dia sebut Allahu Akbar kalau dia kata hu tu ikutlah tak apa walaupun lima kita dengar
Ha, tak apalah. Ha. Cuma-cumanya tak kena lah latih buat lagu-lagu tu. Kan saya kata kena pilih tu. Pihak berkuasa kena jaga. Benda dia berlaku ke sama kadang-kadang berlaku. Ha, ya lah. Kadang-kadang tidak gitu dia. Dia sendiri. Dia sendiri who mana? Kadang-kadang kita dengar dia sebut who. Kadang-kadang. Ayolah tu. Kira who dah tak apa lah tu. Boleh. Kadang-kadang kita pun iyalah, iyalah. Gini, saya ingat gini ya. Sebab kita biasa duduk luar negara kan. Kita kadang-kadang terlalu cerewet sangat, halus sangat kira benda-benda gini. Orang luar dia kata teruk lagi tu imam baca. Ikut. Tak apa pun. Pelek dia tu. InsyaAllah boleh lah tu. Tuhan kira lah tu. Tuhan kira lah tu. Boleh. Maulana, saya ada dua soalan berkaitan dengan stok ni. Satu, kes kalau itu besar kan penjara tu, cap tu ada ruang tu macam mana? Yang pertama tadi, dia nak nak masuk lah, nak pergi rapat. Dia nak masuk. Kita kena, ada hadis tu. Kita kena lembutkan tangan kita. Bui ruang kepada dia. Kalau ada ruang lagi lah. Tapi kalau tak ada ruang dia nak macam sepatutnya tak jangan masuklah. Dia tu kena pandai lah. Dia tak ada ruang dia rapat dia ni. Macam mana nak masuk? Sepatutnya jangan masuklah. Salah lah tu. Tapi kalau enggan macam tadi sejadah besar tadi. Memang muak seorang. Kena masuk situ. Jangan kira sejadah. Kira hakikatnya apa boleh masuk di celup. Termasuk dalam ni lah. Termasuk dalam tidak menyempurnakan soft lah. Kalau 50 macam soal tak ada kata soal tapi style tu. Lebih after soal pertama tu dapat ke tu ataupun kita masuk. Maksudnya kata soal tu tak ada cukup soal tapi ada rengas. Mana dia boleh ganjak lagi ke? Tapi dia tak sejuk. Tak masuk. Sebab gini, dia orang yang mengikut mazhab Syafi'i, dia masalah sikit. Sebab bila dia duduk tahiyat akhir tu, orang panggil tawarruk, dia pakai ruang sikit. Kalau rapat sangat, dia susah nak duduk. Kita tak tahu dia masalah dia yang dia tak bagi ruang kepada kita tu, takut dia sakit. Sakit kuku saja pun kalau kuku tu tumbah cocok kaki sakit. Boleh jadi kita cuba fikirlah mungkin ada masalah dia. Mungkin ada masalah. Baik tak usah lah. Jadi kalau stop lelaki dia duduk belah tabir dia. Dia duduk stop tamu dia lah. Kadang-kadang orang lelaki ni punya belah lelaki ke belakang. Mana suruh ke kuih? Macam mana? Katakan masjid ni dia stop lelaki dia kuih ni cipulah punya belah. Jadi duduk dengan tabir. Lelaki ni siapa belakang? Bila orang tina stop orang kuih ni dia tepat sikit. Laki belah tabir lah, jika mana tu? Depan sikit tu daripada dalam ruang ni, dia kata sini sop kuih, sop tanah. So, laki sasar belakang ni. Tak ada masalah, dia kena duduk sop depan. Dia penuh sop depan. Dalam ruang dia lah. Ruang dia ni sebelah ni belah tapi kabel kata ni kabel ni sebelah lelaki ni sampai belakang ni ha okey pun sini sebelah ni semua ni ada apa jadi gitulah. Ada soalan online ke mana? Ada dua soalan dia tanya. Adakah tanggungjawab terhadap ibu bapa hanya tertakluk kepada anak lelaki sahaja? Apa hukum seorang anak perempuan
memutuskan hubungan dengan ibu bapa kerana mentaati suami. Adakah terdapat istilah derhaka pada anak perempuan walau sudah bergelar istilah? Jadi apa ni yang pertama tadi, anak lelaki atau perempuan, dia sama, sama. Sama-sama bertanggungjawab. Kalau cuma anak lelaki itu lebihlah, lebih lagi lah dari segi tanggungjawabnya. Kalau dalam keadaan tak ada adik-beradik lelaki, perempuan saja, maka perempuan itu bertanggungjawab menjaga ibu bapa dia. Dan termasuk dalam neraka ni tidak khusus dengan lelaki. Perempuan pun sama juga. Cuma kadang-kadang fahaman yang salah berleluasa dalam masyarakat ni. Tapi kita kena perhatilah. Kan ayah dulu datang. Kita kata umur bertingkat. Datang pun tahu ni. Padahal dia sakit. Tak kena tu. Salah. Bahkan neraka dia tak boleh taat daripada tu lelaki dia. Suami dia kalau dia larang dalam keadaan tu. Taat kepada suami ni, kalau selagi tidak melanggar, itu kalau sudah melanggar tak boleh taat. Melanggar pada jadi tak jadi berdosa dah. Dalam keadaan itulah. Dalam keadaan itu. Lepas tu suami katakanlah, ibu bapa kita susah, tua dah. Tak ada orang yang nak menampung keperluan hidup dia. Kecuali anak perempuan dia. Anak perempuan dia ada suami untuk memenuhi tadi tu. Tak apa, tidak taat kepada suami dalam keadaan itu. Sebab dia ada tanggungjawab lain. Bukan tanggungjawab dia terhadap suami saja. Terhadap ibu bapa tu juga. Jadi dia kena jaga lah. Tidak kata itu khusus dengan lelaki. Kalau perempuan tidak. Perempuan pun kalau dia mampu, dia boleh bekerja dan tak ada ada saluran lain yang dapat menampung keluarga dia, dia boleh bekerja. Dan suami sepatutnya kena faham. Sebab itulah suami ni pun dia kena mengaji juga. Kalau tak mengaji, dia kira dia lah. Bahkan kadang-kadang kita dengar dalam masyarakat ni boleh pilih. Bila dia apa ni, yang isteri ni yang betul ni ikutlah. Bukan, isteri boleh pilih. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Tuhan sebut dah. Lelaki ada hak memilih terhadap apa yang diusahakannya. Perempuan pun sama tu kan sebut. Dia boleh milih. Bukan tak boleh milih, tak boleh nama dia. Dah tak ada, tak betul tu. Kadang-kadang ya saya dengar. Jadi isteri pun dia ada boleh memilih. Boleh berusaha. Bila asyik usaha, boleh buat kerja lah. Itu maksudnya. Kita sama setengah orang dia kata perempuan tak boleh buat kerja. Nak cari duit ni tak boleh. Itu ayat Quran tu nak lawan macam mana? No. Jelas ayat Quran tu. Lepas tu bila dapat hasil tu jadi milik dia, hak dia. Usaha. Sama seperti disebut untuk lelaki, disebut juga untuk perempuan. Jadi itulah. Kemudian satu lagi, rejiz. Bagi saya itu satu perkara bid'ah. Tak perlu dibuat lah. Dulu satu ketika. Itu benda je, jangan dibuat lah benda-benda itu.